101,1 MGT Radio. Asikan lagunya, dengerin cuma di MGT Radio. Hanya memainkan lagu terbaik. Saatnya Geng Sore bersama GG Maula. Seratus satu koma satu MGT Radio, radio dewasa dan keluarga muda modern terbaik di Bandung. Selamat sore. Udah waktunya GG Maula untuk nemenin kamu listener seperti biasa di Geng Sore. Ada yang spesial juga nih di Geng Sore hari ini. Ada apa? Ada giveaway asiknya bisa habis listeners ya. Ada voucher staycation buat kamu. Kamu tinggal jawab aja dan tunggu pertanyaan yang akan GG Maula kasih listeners ya. Dan GG udah nyiapin lagu-lagu terbaik juga buat kamu listeners. Ada Nuka featuring Mahalindin dengan Zandi kita. Terus ada juga Good Carlet, I Just Wanna Live. Terus juga ada lagu nih buat kamu yang sering banget simpen rahasia. Rahasia di dalam hubungan ada hubungan ya. Eits, hati-hati rahasianya takut kebongkar. Atau mungkin rahasianya malah jadi bumerang buat kamu listeners ya. Badai Romantic Project featuring Indahkus, Rahasia Kita, yang jadi pembuka di Geng Sore hari ini. Buat kamu yang pengen request, mangga langsung aja kabarin GG Maula di 0812-204-1011. Stay tune di Geng Sore bareng GG Maula. Siapa yang tadi pagi ke kantornya telat atau mungkin datang ke meetingnya ngaret banget listeners? Wah, itu kurang baik ya. Apalagi kalau misalkan kamu sering gak sih ngerasa kayak waktu yang kamu punya tuh banyak, senggang juga, panjang, padahal mepet banget. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak gitu? Nah, kalau pernah hati-hati nih. Itu namanya Tears Optimist, adalah orang yang terbiasa untuk terlambat karena ngerasa dirinya itu punya banyak waktu. Padahal waktu yang mereka punya itu gak sebanyak yang mereka pikirkan. Waktu nya mepet banget listeners, itu sering kejadian dan alhasil banyak alasan-alasan yang gak logis yang nongol, kayak macet atau mungkin gak ada air di rumahnya, atau juga ada keperluan-keperluan yang mungkin kurang penting gitu listeners ya, kecuali kayak masalah kesehatan, keluarga, it's okay, pasti ditoleransi. Tapi kalau misalkan masalah-masalah kecil yang bahkan ditimbulkan oleh diri kamu sendiri, aduh, gak banget deh bos ya. Alasan macet tuh udah dari tahun kapan itu, udah kagak bisa dipakai. Apalagi sekarang kan macet tuh udah jarang ya. Bukan alasan yang tepat kalau misalkan kamu ngaret alasannya macet. Jadi jangan terlalu nyelow, jangan terlalu nyantai banget. Kasihan orang lain yang udah nunggu kan. Kalau situ bosnya sih gak jadi masalah ya. Tapi kalau situ sama, mending jangan telat, bahaya. Nanti respectnya hilang. Emang mau dicap tukang ngaret? Gua aja gak mau, meskipun sering dicap. Wow. Capek dan lesu setelah seharian beraktivitas, kita hadir buat bikin sore hari kamu jadi lebih segar. Stay tune di Geng Sore MGT Radio bareng GG Maula. Jalanan macet bikin kamu bete? Tenang, Geng Sore MGT Radio bakal muterin lagu-lagu favorit kamu buat nemenin perjalanan sore kamu. Ini dia lagu baru di MGT Radio. Dengerin Geng Sore aja bareng GG Maula. Sore-sore gini bikin mager. Rebahan sambil dengerin Geng Sore emang pas. Jangan panggil mantan, panggil aja alumni. Siapa tahu bisa reunian. Huh? MGT Radio. Stay tune di Geng Sore bareng GG Maula. Giveaway gabis-abis MGT Radio datang lagi. Saatnya buat kamu dengerin pertanyaan giveaway gabis-abis. Giveaway asik gak habis-habis, berikan voucher staycation gratis satu malam di Mason Teras kita Hotel Bandung. Listeners, untuk periode tanggal 21 hingga 25 Februari 2022. Rulesnya kamu bisa cek di Instagram MGT Radio lebih lengkap listeners. Dan pastinya jawaban atau mungkin komentar yang telah masuk di tanggal 21 sampai 25 Februari 2022 akan diundi dengan Wheel of Fortune, dan 3 pemenang yang beruntung akan diumumkan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 listeners, dengan format yang sesuai tentunya listeners ya. Kamu tinggal jawab aja pertanyaannya dan GG akan kasih pertanyaannya untuk kamu di hari ini. Suara yang menggema disebut A. Eho, B. Masuk Pak Eko. Langsung jawab di kolom komentar Instagram MGT Radio. Siapa tahu kamu yang akan beruntung untuk dapetin voucher staycation gratis satu malam di Mason Terrace kita Hotel Bandung. Ini dia yang terbaik, keseruan di Geng Pagi. Mama, ngomongin grup keluarga ya. Keluarga kita kan nih, papa, mama, kakak, adik sama aku nih. Aku live ya dari grup WhatsApp keluarga ya, Ma ya. Loh, kenapa? Gak apa-apa,
Kok kayak yang kebanyakan grup aja ya, ribet mah. Oh, ya udah. Gak apa-apa. Beneran? Iya, gak apa-apa. Oke. Oh iya. Nama kamu mama hapus juga dari kakak ya. Gak apa-apa kok. Kamu masih tetap anak mama. Gak gitu, ya? Ma. Esensinya gak gitu, Ma. Mau keseruan yang lainnya? Dengerin Sony Bastian dan Ina Afra cuma di Geng Pagi. Geng Sore akan kembali sesaat lagi. Bangun, bangun, jangan cuma scroll TikTok aja kerjaannya. Apaan sih? Ini juga kan gerak, walaupun cuma jempolnya. Harusnya kalau lagi masa pandemi gini jaga kesehatan, olahraga, makan makanan bergizi juga. Ya udah nih, aku bangun ya, mau nongkrong dulu. Soalnya ada coffee shop baru nih, mau ikut gak? Emang gak tahu, pandemi kan masih belum berakhir, masih berani nongkrong. Tahu sih, tapi udah amat deh. Listeners, pandemi di Indonesia masih belum berakhir loh. Maka dari itu, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selalu ingat ya listeners. Udah, mulai sekarang diem aja di rumah. Terus prokesnya harus ditingkatin lagi ya. Iya deh, jangan pergi kalau gak penting-penting amat. Nah gitu dong, sebisa mungkin kita harus menjaga diri dan tetap hidup walau tak berguna. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh MGT Radio. Anak senja dengerinnya Geng Sore bareng GG Mangla. 101,1 MGT Radio, radio dewasa dan keluarga muda modern terbaik di Bandung. Ini ada salah satu alternatif nih buat kamu yang sering ngaret. Tapi sayang banget di Indonesia belum beroperasi juga nih listeners. Dan mungkin banyak orang yang menilai, wah mungkin gak ya gitu ini bakal ada. Ternyata ada juga nih. Dan bakal beroperasi di tahun 2024. Mulai rutenya itu Singapura-Indonesia dan di Indonesia-Singapura listeners. Ya kalau di Indonesia sih baru sekitar Changi-Batam maupun sebaliknya listeners. Dan bakal ditempuh dengan waktu 20 menit. Gak tahu ongkosnya berapa ya. Pasti mahal banget tuh. Dan kebayang kalau misalkan taksi terbang ini ada di Bandung ya. Ya minimal trayek, trayek udah kayak angkot ya. 01 dong binong. Ya minimal rute Dago Pasar Baru lah ya. Pada turun di rooftopnya tuh, ih gila gokil. Terus kalau misalkan tetangganya ya pada ada yang nanya, naik apa bu? Naik taksi terbang, gaya banget dah. Padahal cuma ke Pasar Baru beli cimol. Seharian bad mood, butuh yang bisa balikin mood kamu. Cuma Geng Sore yang bisa bikin mood kamu naik lagi. Di bulan penuh cinta ini, jauhkan dari coronavirus dan didekatkan dengan yang serius. 101,1 MGT Radio. Ini mata aku kok gak jelas sih, pegel banget ke kepala. Kenapa sih kamu ngucuk-ngucuk mata gitu? Iya nih, kerjaan aku numpuk. Aduh. Oh, kamu dari pagi di depan komputer terus ya? Ya iyalah, kan gak boleh terlalu lama di depan layar komputer. Apalagi sampai berjam-jam gitu. Pantes. Terkadang, tuntutan kerja dan hal lainnya membuat kita tidak bisa jauh dari komputer. Tapi, terlalu lama di depan layar dapat mengakibatkan mata kering, mengganggu syaraf-syaraf jari, nyeri pada bahu, juga dapat membuat postur tubuh jadi bungkuk. Jadi, kalau kamu nih terlalu lama depan komputer, biasakan ya minum air putih yang banyak, berdiri setiap 30 menit sekali untuk merelaksasi tubuh dan menggunakan tangga untuk sekalian berolahraga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101,1 MGT Radio. Capek dan lesu setelah seharian beraktivitas, kita hadir buat bikin sore hari kamu jadi lebih segar. Stay tune di Geng Sore MGT Radio bareng GG Maula. Ungkapkan rasa cinta kamu di MGT Radio. Hai, aku Ades dan aku mau ngungkapin perasaan aku buat pacar aku yang lagi ada di luar kota yang bikin kita LDR-an di pas Valentine. So, I hope you healthy and I miss you. I wish you come back sooner or later. Bye. Jalanan macet bikin kamu bete? Tenang, Geng Sore MGT Radio bakal muterin lagu-lagu favorit kamu buat nemenin perjalanan sore kamu. Geng Sore akan kembali sesaat lagi. Banyak giveaway, gak habis-habis. Gak habis-habis. Follow semua sosial media MGT Radio. Buat kamu yang punya mobil wajib diperhatiin loh, apalagi tampilan luarnya. Mobil kamu cepat kusam dan banyak jamur membandel, bisa jadi ngerawatnya yang kurang pas. Ada solusinya nih, tempat kece untuk perawatan eksterior dan interior kendaraan yang bakal bikin mobil kinclong terus sepanjang hari. Datang langsung ke Aurora Coating Pro Lab. Tempat perawatan kendaraan premium untuk mobil, motor, bahkan sepeda juga bisa loh. Layanannya ada premium wash, car detailing,
body coating, dan undercarriage. Pokoknya lengkap deh. Khusus layanan coating, transaksinya bisa lewat digital payment, jadi nggak perlu ribet. Aurora Coating Pro Lab ada di Bandung dan Jakarta loh. Langsung aja kepoin Instagramnya di @auroracoating.bandung dan @auroracoating.jakarta. Atau langsung aja datang ke Jalan Pelajar Pejuang 45 nomor 53-55 Bandung. Jangan biarin kendaraan kamu nggak asik dilihat. Solusinya, bawa aja ke Aurora Coating Pro Lab. Seharian bad mood, butuh yang bisa balikin mood kamu. Cuma geng sore yang bisa bikin mood kamu naik lagi. Istrinya artis ini kok gendut sih? Nggak diurus apa? Komenin ah foto di sosial medianya. Om, kok bisa sih punya istri gendut gitu? Yang diurus jangan diri sendiri aja dong. Eh, kamu mau ngapain itu komen nggak jelas gitu? Nggak boleh body shaming tahu? Kamu bisa kena tindak pidana. Body shaming? Apaan tuh maksudnya? Body shaming itu tindakan mengejek, menghina dengan mengomentari fisik maupun bentuk ukuran tubuh penampilan seseorang. Pelaku body shaming di sosmed bisa dijerat dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Waduh, aku baru tahu lagi. Ya udah aku pulang dulu ya. Eh, terus ini makanan siapa yang bayarin? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101,1 MGT Radio. MGT News and Traffic Update. RSUD Cipayung buka suara soal isu mengcovidkan pasien. Langkah ajaib Timor Leste di Piala AFF U23, informasi selengkapnya di MGT News and Traffic Update. MGT News. Dilansir dari CNNIndonesiaNews.com, RSUD Cipayung Jakarta Timur membantah kabar telah mengcovidkan pasien dengan sengaja pada hari Rabu 16 Februari kemarin. Hal ini disampaikan Direktur RSUD Cipayung Eko Nugroho yang merespon perihal tudingan tersebut di salah satu akun media sosial. Eko menjelaskan, pihaknya melakukan pemeriksaan COVID-19 berdasarkan asesmen dan penilaian dokter. Pasalnya, penyakit yang dialami oleh pasien telah berlangsung selama sepekan terakhir dan memiliki riwayat penyakit komorbid, hipertensi, dan asma. MGT Sport. Timor Leste lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 setelah menerjang kesulitan bersaing di Asia Tenggara. Timor Leste bergabung di grup A bersama Filipina, Brunei Darussalam, dan tuan rumah Kamboja. Pencapaian Timor Leste di Piala AFF U23 merupakan sebuah kejutan besar. Pasalnya di kawasan ASEAN, Timor Leste masih belum diperhitungkan dalam perburuan gelar juara selama berkompetisi. Perkiraan cuaca. Menurut BMKG Kota Bandung, cuaca Kota Bandung sore hingga malam hari diprediksi berawan. Jaga selalu kesehatan kamu dan selamat beraktivitas. MGT Traffic. Untuk pantauan trafik Kota Bandung hari ini, situasi lalu lintas di sekitar Jalan Taman Sari terpantau ramai, baik menuju Wastu Kencana maupun menuju Jalan Dago dan Ciumbuleuit. Situasi lalu lintas di sekitar Jalan Setiabudi terpantau ramai lancar, baik menuju Jalan Ciamplas Raya Lembang. Selanjutnya situasi lalu lintas di Simpang Samsat terpantau ramai, baik menuju Ibrahim Haji maupun menuju Marga Cinta. Dan yang terakhir, situasi lalu lintas di Simpang Cikutra terpantau ramai, baik menuju Hana Sution, PA Mustafa, Jalan Surapati maupun Cikutra. Berhati-hatilah dalam berkendara listeners, periksa kondisi kendaraan dan kelengkapannya, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Jika ada info jalanan Kota Bandung, silakan tweet ke Twitter di 1011 MGT Radio. Demikian MGT News and Traffic Update hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, lindungi diri dan keluarga dengan vaksinasi COVID-19. Saya Gege Maula, kita kembali ke MGT Radio. MGT News and Traffic Update cuma di MGT Radio. MGT Radio. 2022 dengerin MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Masih nggak kebayang kalau misalkan bandar taksi terbang itu beroperasi dan dikhususkan ada di Kota Bandung, listeners. Pada ngetemnya di mana ya? Terus taksinya pakai argo nggak? Atau banyak yang offline? Keren tapi lucu juga gitu, listeners ya. Pada ngoleksi kacamata hitam gitu. Berhayalnya dilanjut aja deh di geng sore hari ini, listeners. Dan Kiki bakal kasih tahu lagi pertanyaan untuk giveaway asik. Gak habis-habis buat kamu, listeners, sambil kamu nikmatin Firsa Bersari Celengan Rindu. Cuma di 101,1 MGT Radio, Radio Dewasa dan Keluarga Muda Modern Terbaik di Bandung. Dengerin geng sore aja, bareng Gege Maula. Sore-sore gini bikin mager, rebahan sambil dengerin geng sore emang pas. 101,1 MGT Radio, Radio Dewasa dan Keluarga Muda Modern Terbaik di Bandung. Setiap orang punya kreativitasnya sendiri-sendiri, listeners ya. Ada yang B aja, ada yang luar biasa, ada yang mid lah ya. Dan memanfaatkan media barang bekas adalah hal yang menarik juga di listeners. Banyak kan dari dulu tuh di pelajaran apa ya, seni budaya tuh, atau enggak pendidikan lingkungan hidup ya, kalau yang masih ingat tuh, sering memanfaatkan media-media barang bekas yang dijadiin sebuah benda yang bisa dibilang bisa jadi cuan juga tuh, listeners. Ini sama halnya ada Pak Eri Sudarmono. Dia warga Bantul yang berhasil menyulap motor bekas menjadi replika robot hingga ekspor ke mancanegara. Keren banget sih bapak nih ya. Dan bahkan dijualnya sampai
30, ya kisar 30 sampai 60 juta listeners, tergantung dari tingkat kerumitannya. Diekspornya kira-kira ke Tiongkok sampai ke Jerman. Banyak yang nyari juga tuh listeners. Ini keren, dari motor bekas yang gak kepake, atau mungkin dari knalpot-knalpot bising yang udah dipatahin atau mungkin rusak, dijadiin barang atau mungkin replika robot. Keren-keren. Jadi jangan asal buang aja ya. Banyak barang-barang yang bisa kamu manfaatin listeners. Kira-kira nih, kamu masih inget gak sih listeners, barang bekas apa yang kamu dijadiin barang? Masih inget gak dijadiin apa? Kalau masih ingin kasih tahu, share di 0812-204-1111 ya. Gigi tungguin. Sambil Gigi bakal kasih tahu lagi pertanyaan di giveaway asik gak habis-habis. Anak senja dengerinnya Geng Sore bareng Gigi Maula. Seharian bad mood, butuh yang bisa balikin mood kamu. Cuma Geng Sore yang bisa bikin mood kamu naik lagi. Jangan panggil mantan, panggil aja alumni. Siapa tahu bisa reunian. Huh? MGT Radio. Giveaway gak habis-habis MGT Radio datang lagi. Saatnya buat kamu dengerin pertanyaan giveaway gak habis-habis. Giveaway asik gak habis-habis menangkan voucher staycation gratis 1 malam di Mason Terrace kita Hotel Bandung untuk periode 21 hingga 25 Februari 2022 listeners. Gigi akan cari 3 pemenang yang akan beruntung di Wheel of Fortune di tanggal 25 Februari listeners. Kamu tinggal jawab aja di kolom komentar Instagram MGT Radio pertanyaannya yang sebentar lagi Gigi Maulah akan kasih buat kamu listeners. Untuk mekanismenya, kamu cek di Instagram MGT Radio listeners, cari postingan seputar giveaway asik gak habis-habis, dan jangan lupa kamu follow juga Instagramnya di @MGTRadio. Dan pertanyaannya adalah, suara yang menggema disebut A, Eho, B, masuk Pak Eko. Langsung jawab kolom komentar Instagram MGT Radio listeners. Ingat, Instagram kamu jangan sampai di private. Sayang banget kalau misalkan di private nanti angus atau mungkin didiskualifikasi. Oke, siapa tahu kamu yang akan beruntung dan mendapatkan voucher staycation gratis 1 malam di Mason Terrace kita Hotel Bandung. Ini dia yang terbaik, keseruan di Geng Pagi. Oh, mau nanya, kalau maksudnya ATM berjalan, itu jalannya itu pakai sepatu apa sendal? Sebelumnya harus kita luruskan dulu ya. ATM berjalan itu maksudnya bukan mesin, tapi diasumsikan sebagai orang yang punya banyak duit. Om-om bisa. Kenapa sih identiknya tuh gitu aja? Memang yang punya banyak duit cuma om-om. Tante juga ada. Tante ada. Tante juga ada. Anak kecil juga ada yang banyak ada duitnya. Ada. Cuman kalau dibilang Rafathar. Wah, bisa gitu ya Rafathar ya. Kalau Rafathar buka lowongan adik mau loh. Iya. Iya, jadi anaknya Raffi yang ketiga. Tapi kok anak lebih tua dari bapaknya ini. Tapi biasanya kalau orang semakin kaya semakin merendah. Harusnya. Coba deh lihat orang-orang yang punya Facebook. Itu di luar negeri. Oh, iya. Di sini mah orang semakin kaya harus semakin terlihat, makanya ada sultan gitu, harus memperlihatkan kaya. Ada juga sih orang yang enggak kaya tapi pengen kelihatan kaya juga ada. Ada. Banyak. Ya kita-kita inilah. Mau keseruan yang lainnya? Dengerin Sony Bastian dan In Afra cuma di Geng Pagi. Geng Sore akan kembali sesaat lagi. Kamu butuh staycation, tapi pingin gratisan? Kita kasih solusinya. Ikuti giveaway asik gak abis-abis MGT Radio. Sekarang hadir lagi khusus buat kamu. Mulai tanggal 21 hingga 25 Februari, MGT Radio bakal ngadain giveaway berhadiah 3 voucher menginap di Hotel Mansion Teras Kita Bandung. Hanya untuk 3 orang pemenang. Cocok banget sih buat kamu yang lagi galau atau stres dan butuh healing. Caranya gampang banget. Kamu cukup dengerin Geng Pagi mulai tanggal 21 hingga 25 Februari buat tahu pertanyaannya. Lalu jawab di kolom komentar postingan Instagram giveaway asik gak abis-abis MGT Radio. Jangan lupa juga, harus follow Instagram MGT Radio, mention 2 teman kamu untuk ikutin giveaway-nya. Dan yang terakhir, jangan sampai di private ya Instagram kamu. Gampang banget kan? Pengumuman pemenang akan diumumkan di Geng Sore tanggal 25 Februari. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan ikutin giveaway asik gak abis-abis MGT Radio dan jadilah pemenangnya. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu, yuhuu. Wah, seru banget ya. Tadi Rizky Febian tampil di kafe. Iya, seru banget. Mobil gue kenapa ini? Pintunya dijebol gini. Laptop, tablet, tas. Hilang semua. Aduh. Kamu sih
makanya jangan tinggalin barang berharga di dalam mobil. Harus hati-hati simpan barang kamu di tempat aman. Jangan disimpan sembarangan. Di dalam mobil bahaya tahu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101,1 MGT Radio. Sore-sore gini bikin mager. Rebahan sambil dengerin Geng Sore emang pas. Masih bareng Gege Maulia di Geng Sore Listeners. Dan pengen nyapa nih yang udah nongol di WhatsAppnya MGT Radio, ada Iren Reni Marta di Padang. Wow, di Padang pasti lagi streaming ya. Dia salam Kak Penyiar. Salamnya buat Kak Penyiar yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Salam kidungnya spesial buat Usman Demezo. Kemana aja orangnya gak pernah balas aku, katanya. Dan buat semuanya, makasih Kak Penyiar. Sama-sama Iren. Positive thinking, mungkin dianya lagi habis kuota jadi gak dibalas-balas ya. Atau mungkin ya males. Wow. Canda-canda ya. Dan di sini Iren pengen diputerin lagunya Glenn Fredly. Siap, Gigi udah siapin juga buat Iren. Dan boleh juga Iren nih ikutin topik Gigi mulai hari ini. Barang yang pernah kamu bikin yang bahannya dari barang bekas apa tuh? Di sini juga udah ada Rizky yang pernah juga membuat dari bahan bekas ya, kayak kayu-kayu bekas atau mungkin triplek yang dijadiin sebuah lemari dan juga kursi. Ini keren, bisa dipakai di rumah ya. Atau juga bisa buat dari bungkus kopi tuh. Iya, bisa-bisa tuh. Si bungkus kopinya dibalikin ya. Terus bisa kamu kayak di apa ya, disusun gitu, terus dijadiin dompet, dijadiin tempat HP, atau mungkin dijadiin juga tas juga bisa. Dulu pernah tuh dipelajarin juga listeners. Bahkan Gigi dulu pernah buat kayak hovercraft, tau gak sih, kayak perahu buat tirawa gitu, tapi dibuat dari styrofoam bekas. Dan dinamonya ya dinamo bekas juga, bekas Tamiya kayak gitu. Itu jadi sampai sekarang masih dipajang juga tuh, dan masih inget cara buatnya. Lumayan kalau dijual, kalau ada yang mau. Stay tune di Geng Sore bareng Gege Maula. Di bulan penuh cinta ini, jauhkan dari coronavirus dan didekatkan dengan yang serius. 101,1 MGT Radio. Geng Sore akan kembali sesaat lagi. Giveaway gak habis-habis. Giveaway gak habis-habis. Kita kasih giveaway setiap hari. Like fanpage MGT Radio at 1011 MGT Radio Bandung. Ih, papa berisik ih. Udah deh, sabar aja. Gimana mau sabar, mah? Macet panjang kayak gini, lama. Kan kita jadi kemalaman nyampe di rumahnya. Ya, namanya juga di kota, pah. Pasti nggak jauh dari macet. Apalagi udah banyak banget nih pedagang-pedagang kaki lima sama pengendara umum yang nggak patuh sama peraturan lalu lintas. Peningkatan volume kendaraan menyebabkan ruas jalan semakin padat dan tidak teratur. Pertambahan penduduk yang terus-menerus juga telah mengakibatkan meningkatkan volume dan frekuensi kegiatan penduduk. Daripada pakai kendaraan pribadi yang bikin macet meningkat, mendingan pakai kendaraan umum aja deh, biar jalanan juga lenggang. Yuk kita selamatin kota kita tercinta dari resiko kemacetan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101,1 MGT Radio. Anak senja dengerinnya Geng Sore bareng Gege Maula. Ungkapkan rasa cinta kamu di MGT Radio. Hai, aku Ilham. Aku mau ngungkapin perasaan aku buat Tino. Dia itu kucing aku yang udah nemenin aku dari tahun 2009. Lalu beliau meninggal di bulan Juli tahun 2021. Aku kangen sama dia karena selama kurang lebih 11 tahun nemenin aku tuh dia jadi tempat buat untuk curhat. I miss you, Tino. Geng Sore akan kembali sesaat lagi. Giveaway, giveaway, giveaway. Giveaway gak habis-habis. Giveaway gak habis-habis cuma di MGT Radio. Follow aja sosial media MGT Radio. Buat kamu yang punya mobil wajib diperhatiin loh, apalagi tampilan luarnya. Mobil kamu cepat kusam dan banyak jamur membandel, bisa jadi ngerawatnya yang kurang pas. Ada solusinya nih, tempat kece untuk perawatan eksterior dan interior kendaraan yang bakal bikin mobil kinclong terus sepanjang hari. Datang langsung ke Aurora Coating Pro Lab. Tempat perawatan kendaraan premium untuk mobil, motor, bahkan sepeda juga bisa loh. Layanannya ada premium wash, car detailing, body coating, dan undercarriage. Pokoknya lengkap deh. Khusus layanan coating, transaksinya bisa lewat digital payment, jadi nggak perlu ribet. Aurora Coating Pro Lab ada di Bandung dan Jakarta loh. Langsung aja kepoin Instagramnya di @auroracoating.bandung dan @auroracoating.jakarta. Atau langsung aja datang ke Jalan Pelajar Pejuang 45 nomor 53-55 Bandung. Jangan biarin kendaraan kamu nggak asik dilihat. Solusinya, bawa aja ke Aurora Coating Pro Lab. Aduh, kok lemes banget ya? Mana kerjaan banyak banget
banget lagi. Iya, pucet banget sih. Kayak kurang kasih sayang. Sebenarnya aku tuh demam sama sakit tenggorokan. Duh, takut banget gejala corona. Udah vaksin booster belum? Emang 2 dosis vaksin gak cukup? Listeners, pemberian suntik dosis ketiga dari vaksin COVID ini diharapkan dapat mencegah lebih banyak korban jiwa. Pemerintah telah memberikan program vaksin booster secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, ayo vaksin. Dengan vaksinasi, kita dapat lindungi diri dan juga lindungi negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh MGT Radio. MGT News and Traffic Update. BPJS jadi syarat urus SIM, STNK, naik haji hingga jual beli tanah. Pesan Ronaldo usai Manchester United kalahkan Leeds United. Informasi selengkapnya di MGT News and Traffic Update. MGT News. Dilansir dari CNNIndonesianews.com, dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, penyempurnaan regulasi permohonan SIM, STNK, SKCK, pelaksanaan ibadah haji dan jual beli tanah, masyarakat harus menyertakan kartu BPJS sebagai salah satu syarat. Instruksi tersebut dikeluarkan pada 6 Januari 2022 dan meminta kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Agama, dan Kementerian ATR dan BPN. MGT Sport. Cristiano Ronaldo melontarkan pesan membara usai Manchester United kalahkan Leeds United dengan skor 4-2 di Liga Inggris minggu kemarin. Selepas pertandingan, Ronaldo menilai kemenangan atas Leeds sebagai modal berharga untuk menatap leg pertama babak 16 besar untuk melawan Atletico Madrid di pertengahan pekan nanti. Meskipun gagal cetak gol dan ditarik keluar pada menit 85, bintang Portugal itu puas dengan hasil positif yang diraih setimnya di Stadion Elanrud. Perkiraan cuaca. BMKG Kota Bandung memprediksi cuaca Kota Bandung sore hingga malam hari diprediksi berawan. Jaga selalu kesehatan kamu dan selamat beraktivitas. MGT Traffic. Untuk pantauan trafik Kota Bandung hari ini, situasi lalu lintas di Simpang Laswi terpantau ramai, baik menuju Gatot Subroto maupun Pelajar Pejuang 45. Situasi lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar, baik menuju Cicadas, Cicahem, dan juga menuju Simpang Laswi. Selanjutnya, situasi lalu lintas di sekitar Jalan Astana Anyar terpantau ramai, baik dari arah Simpang Tegalega maupun menuju Gardu Jati dan juga Pasir Kaliki. Dan yang terakhir, situasi lalu lintas di Bundaran Ciberem terpantau ramai lancar, baik dari Jalan Jenderal Sudirman maupun menuju Cimindi dan juga Soekarno-Hatta. Berhati-hatilah dalam berkendara, listeners. Periksa kondisi kendaraan dan kelengkapannya. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Jika ada info jalanan Kota Bandung, silakan tweet ke Twitter di 1011 MGT Radio. Demikian MGT News and Traffic Update hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, lindungi diri dan keluarga dengan vaksinasi COVID-19. Saya Gege Maula, kita kembali ke MGT Radio. MGT News and Traffic Update, cuma di MGT Radio. Rindu masa lalu? Pengen flashback ke masa muda? Tahu lagu ini? Berarti kamu lagi dengerin MGT Menolak Tua. 101,1 MGT Radio. 101,1 MGT Radio, radio dewasa dan keluarga muda modern terbaik di Bandung. Selamat sore buat kamu yang baru bergabung. Gigi pengen nyapa juga nih buat kamu yang sering nyetir dan ganti sepatu sama sendal. Gerah banget ya, seharian pakai sepatu gitu, pakai pantopel. Jadi kalau nyetir pakai sepatu tuh aduh, bikin kram sampai ke lutut-lutut, bos. Nah, selamat beristirahat juga, listeners. Dan sekarang udah masuk di Menolak Tua. Geng sore, kamu boleh request 5 lagu sekaligus sambil kamu nikmatin lagu-lagu terbaik yang udah Gigi siapin ya. WhatsAppnya dari sekarang, karena udah banyak yang WhatsApp, karena Gigi juga akan pilih satu orang yang beruntung untuk diputerin 5 lagu requestannya di Menolak Tua King Sore. So, langsung aja ya. Capek dan lesu setelah seharian beraktivitas, kita hadir buat bikin sore hari kamu jadi lebih segar. Stay tune di King Sore MGT Radio bareng Gege Maula. 101,1 MGT Radio.